Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai Minasan, di video kali ini aku mau review lagi. Review apa itu? Mungkin kalian udah tahu di thumbnailnya aku mau review apa. Nah, ini dia. Ini tas Angie lagi dan lagi. Namanya Angie Jiwo Wallet warna black. Harga dari tas Angie ini Rp529.000. Dan jadi harganya jadi berapa? Jadi Rp194.440. Murah kan? Dari harga yang 500 jadi 190. Karena emang di online store-nya itu emang kayak emang lebih murah-murah gitu. Dan aku beli tas Angie ini harganya segini. Nah, seperti biasa, kenapa aku dapetin harganya dengan jadi harganya 172? Karena aku pakai voucher, seperti biasa voucher. Pemburu diskon kali ya. Nah, ini tuh warnanya enggak cuman warna ini doang. Jadi Angie Jiwo ini warnanya tiga warna. Ada tiga warna. Aku mau kasih tahu kalian ini detailnya. Nah, jadi di sini itu ada aksen gold besi gitu. Ada bunga ada daun-daunnya. Di sini ada aksen emboss. Seperti biasa Angie selalu ada motif flora. Ini motif floranya juga bagus. Dan ini yang harus kalian tahu, Angie kualitasnya kan udah bagus ya. Ini lembut juga. Cuman kelihatannya agak bertekstur gitu ya, tapi ini lembut, sama-sama lembut, bahannya PU liter juga. Di kompartemen utamanya seperti biasa ada resleting. Ini dalamnya kayak gini ya. Jadi di sini udah ada saku. Dan di sampingnya dikait kayak gini. Dan untuk talinya ini dari video sebelumnya, dari yang Angie Tulip, ini sama talinya, sama ada motif, ada motif zigzag kayak gitu jahitannya. Dan ini panjangnya 131, jadi bisa disesuaikan pemakaiannya mau kayak gimana. Menurut pendapat aku, ini Angie Jiwo ini kan di namanya ada walletnya juga, tapi ini nggak ada penyimpanan untuk card ya. Mungkin di dalamnya ada saku atau gimana, aku kurang ngerti. Setelah pemakaian beberapa bulan, nggak tahu tahun, aku lupa lagi belinya tuh kapan. Seperti biasa, yang jadi masalahnya adalah ini mulai pudar. Tapi kalau untuk kulitnya aman banget, gak ada yang kelupas. Dan ini juga mulai pudar. Bisa dilihat gak sih? Mulai agak pudar-pudar kayak gitu. Selanjutnya aku mau kasih tahu kalian, menurut pemakaian aku dan pendapat aku, ini tuh terlalu kecil luas untuk dibukanya. Jadi ini tuh kan cuman segini, jadi kalau mau masukin barang atau apa, tangan kita malah sakit kena resletingnya karena terlalu kecil luasnya, terlalu kecil. Dan ini nggak bisa pakai dompet yang gede-gede, yang simple, yang kecil gitu paling bisa masuk. Dan nggak terlalu bisa
nampung banyak barang, soalnya sempit. Ini tuh jadi kayak buat sekedar main daily aja gitu, jangan apa buat masukin banyak-banyak barang gitu. Ini kalau untuk HP masuk yang ukuran 17x7 cm, HP-nya masuk. Nah, kebetulan tas-tas yang biasa aku beli itu emang best seller, gak emang bagus ya, karena termasuk ini modelnya banyak disukain para perempuan-perempuan. Jadi ini tuh udah habis sebenarnya, tapi nanti aku cantumin di link produk ini. Siapa tahu di restock lagi gitu sama NG-nya karena banyak peminatnya. Nah, selain yang ini aku mau rekomendasiin, ada namanya hampir mirip kayak gini, modelnya hampir mirip, cuman kalian lihat aja. Ada yang namanya NG Goji Wallet yang kayak gini, yang di sebelah. Nah, itu juga ada 3 pilihan warna. Dan yang satu lagi ada NG Megumi Wallet. Itu juga sama, ada 3 pilihan warna. Harga dari NG Goji dan NG Megumi Wallet itu harganya Rp197.640. Nah, buat kalian yang mau beli, itu worth it banget buat dibeli NG ini, karena dengan kualitas bagus ini, model sebagus ini, lucu-lucu, harganya cuman 190 dari harga 500-an. Harganya cuman 190-an gitu ya, 90 ke atas sedikit. Belum lagi kalau kalian punya voucher, dapat voucher gratis ongkir atau dapat voucher potongan, kan lebih murah lagi. Tapi NG kualitasnya nggak bisa bohong. Dari kulitnya juga lembut, super lembut banget. Modelnya kalian harus cek ke tokonya langsung. Nanti aku cantumin NG Jiwo Wallet ini, NG Goji Wallet, NG Megumi Wallet, aku mau cantumin di description box biar kalian bisa lihat perbedaan, atau modelnya sama kayak ini. Dan ada 3 pilihan warna. Kalian gak usah khawatir, ah, warnanya cuma warna black doang atau cuman gitu-gitu aja. NG banyak banget pilihan, jadi kalian harus kepoin di online store-nya, atau kalian juga bisa pergi ke offline-offline store-nya. Jadi kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ke semuanya biar aku lebih semangat bikin videonya. Jangan lupa kasih saran-saran untuk video selanjutnya. Bye-bye!